Mas Kris. Bang, gimana sih, Bang? Pak, yang intinya karena masuk
masukan dari Pak Gubernur, dari Pak Bupati yang membutuhkan infrastruktur jalan sehingga produk-produk pertanian yang ada di Pegunungan Arfak bisa dibawa ke Manokwari dan dibawa ke provinsi-provinsi yang lain, karena di sini memang produk-produk pertanian sangat banyak sekali, baik tadi kentang, ada wortel, ada kol, ada bunga-bungaan, dan ini akan bisa berkembang kalau bisa dijual ke provinsi-provinsi yang lain. Dan untuk menjual ke provinsi lain dibutuhkan sarana infrastruktur yang memadai. Dan tadi sudah saya sampaikan ada 139 km jalan yang akan segera dibangun dan diperbaiki. Yang kedua juga airport yang dalam 2 tahun ini akan kita selesaikan. Ya. Apalagi yang akan dibangun, Pak? Apalagi yang akan dibangun? Selain termasuk di dalamnya pasar. Pasar juga kita kerjakan, dan tadi Pak Mendagri sudah saya perintahkan untuk juga ikut membantu pembangunan kantor kabupaten, kantor-kantor untuk mendukung kabupaten yang belum selesai. Ya, itu aja. Ini pertama kalinya ya, Pak? Iya, ini pertama kali kunjungan saya ke Pegunungan Arfak dan saya kaget sekali. Dari atas sangat indah, sangat cantik danaunya dan juga ya alamnya. Persoalan HAM Papua, Pak. Persoalan HAM Papua, Pak. Nanti coba ditanyakan ke Pak Menko Polhukam. Ya, saya sudah perintahkan di sana untuk diselesaikan satu persatu. Ya.